Ish, macam tak sempat je nak balik rumah ni. Nak pergi Bazar Ramadan lah. Lagipun dah 2 tahun tak pergi Bazar Ramadan ni. Jom kita tengok rancak ke tidak. Let's go. Yeay, dah sampai. Sekarang ni Izu berada dekat Bazar Ramadan Putrajaya, Persin 3. Selain daripada Persin 3 ni, ada satu lagi Bazar Ramadan dekat Putrajaya, iaitu dekat Persin 14. Pada tahun ni, umat Islam di Malaysia, khususnya di Putrajaya, menyambut Ramadan dengan cara yang berbeza. Yalah, sebelum ni dah 2 tahun dah kita melalui fasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP akibat pandemik COVID-19. Jadi apa yang menariknya kali ini, Izu nak bawa anda semua ke Bazar Ramadan di Putrajaya ni. Dengar cerita semua makanan best-best dan kebersihan pun terjamin. Di Bazar Ramadan Putrajaya ni, ada 160 gerai jualan juadah berbuka puasa bermula dari 3 petang hinggalah 8 malam. Lokasinya berhadapan dengan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Dekat sini sangat strategik tau. Selain tapaknya yang luas, pengunjung boleh solat dengan selesa dan tempat parking pun banyak sangat. Kalau korang nak tahu, ada lebih 1,000 juadah tersedia di sini yang merangkumi gerai lauk pauk, kuih muih, bakar-bakar dan pelbagai jenis minuman dan banyak lagi gerai yang lain yang pastinya membuat anda seronok dekat sini. Ada macam-macam juadah yang menarik guys. Antaranya roti john, martabak, bubur lambuk, kambing bakar. Macam-macam lah ada kat sini. Apa-apa pun perlu diingat, semua peniaga dan pengunjung Bazar Ramadan Putrajaya perlu mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Rambang mata Izu tadi tengok macam-macam lauk, macam-macam juadah ada dekat situ. Sekali tengok jam, dah dekat nak berbuka guys. Tapi jangan risau, relax. Jom ikut Izu berbuka di Padang Hijau, Dataran Putrajaya. Okay, jom.